nyerak payung. Nah, anak-anak di sini mainnya cuma di kebun ya, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Berjumpa kembali di video saya ya. Dan untuk kesempatan kali ini, saya sedang berada dalam perjalanan ya, teman-teman, untuk menuju salah satu rumah di kampung terpencil ya. Nama kampungnya adalah Kampung Cikubang, Desa Mekarjaya, Kecamatan Campaka, Kabupaten Cianjur. Nah, jalan ini jalan raya desa ya, teman-teman, atau jalan utama desa, masih berbatu. Di sepanjang jalan kita bisa menikmati alam yang masih hijau, teman-teman, masih rimbun dengan pepohonan, dan suara burung juga masih terdengar jelas dari kejauhan ya, teman-teman. Oke, teman-teman semuanya, kita sudah sampai di persimpangan jalan ya. Nah, dari jalan raya desa ini, dari jalan raya desa, kita belok ke sebelah kiri ya, teman-teman, menuju jalan setapak. Nah, inilah jalannya, teman-teman. Cuacanya berkabut, teman-teman, karena sekarang musim hujan ya. Jadi kalau musim penghujan itu biasanya pagi-pagi itu berkabut ya, teman-teman. Nah, kita lihat teman-teman ya, akses jalannya seperti itu ya, jalan setapak, dan lumayan licin juga, teman-teman, karena sedang musim penghujan. Jadi kita harus hati-hati, teman-teman, kalau tidak bisa-bisa kita jatuh nih. Kalau bahasa Sunda mah tiseureuleu atau tisoledat ya. Di sini hanya ada dua rumah ya, teman-teman. Kita akan melihat satu rumah lagi di sebelah atas ya, teman-teman ya. Aduh, jalannya ini bekas longsor nih, sedikit licin. Nah, di sebelah sini ada satu rumah lagi, teman-teman.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, nuju naon, Pak? Tuang. Oh. Da mang atuh. Alhamdulillah. Punten ngawagal, punten, punten. Teteh da mang. Sareng bajak tahu, Mamang. Pagi-pagi begini sudah pada sarapan ya, soalnya mau ke kebunnya, Kangnya. Ya, mau ke kebun. Nuju damal naon eta? Bade eta ngalomang. Ngalomang? Iya, yang menyebarkan bibit cengek sih, Bang. Oh. Jadi ngalomang itu bikin lubang buat nanamnya. Buat nanam itu bibit cengek. Di dia teh cuma aya dua rumahnya. Dua. Sana serawasan tapi kata tangan. Jadi di sini mah katanya ada dua rumah dan terpencil, teman-teman. Ini adalah ladangnya si Akang ya, teman-teman. Dan enak sekali karena dekat rumah. Rawasan kebon teh cekat bumi. Lumayan oke. Nah, ini namanya ngalomang, teman-teman ya. Jadi ngalomang ini bikin lubang untuk media tanam. Bade di belakang naon? Cengek. Bibit cengek. Oh, cabe rawitnya. Iya. Jadi si Akang ini sambil kerja di belakang rumah, teman-teman ya. Sambil nungguin sedang masak air nira. Nah, kita akan lihat ininya. Air niranya. Oh, Dede. Kenapa, Dek? Kenapa nangis? Isin. Nengah pintar. Dede, siapa namanya? Hani. 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 Oh, Hani. Dede Hani. Hani. Berapa tahun, Dek? 1 tahun setengah. 1 tahun setengah. 2 tahun kurang 1 bulan. Oh. Bisa. Ini teh berapa pohon? 8. Hasil dari berapa pohon? 8 pohon. 8 pohon? Hmm? Waduh, teman-teman. Ternyata si Akang tadi nyadap air niranya 8 pohon katanya. 8. Berarti setiap hari terus aja ini. Sore, pagi. Sore ngambil. Sore, pagi ngambil 2 kali sehari. Oh, 2 kali sehari. Makannya sama apa, Dek? Bajak tahu. Jadi teman-teman ya, beresnya nanti pukul 9 atau pukul 10 katanya. Beres jadi gula nyatanya. Jadi gula. Jadi gula aren ya, teman-teman, atau gula merah. Pinter, Mamam. Aduh. Nah, lodongnya juga kita lihat nih. Ini namanya lodong ya. Buat nyadap. Payung.
Nah, teman-teman semua, jadi rumah ini memang terpencil ya dari tetangga atau jauh dari tetangga. Adapun rumah-rumah yang lainnya berada di sebelah seberang sana. Mungkin jaraknya sekitar 100 atau 200 meter ya dari ke tetangga itu. Tidak, ayah 200 meter kapan itu teh? Ayahnya ke tetangga. Ya, sekitar 200 meteran lah teman-teman ya. Makanya suasananya jadi apa? Sangat sepi, sunyi. Anak-anak di sini mainnya cuma di kebun ya teman-teman. Badek ke mana? Mau kemana dek? Nah, di sebelah sini juga nih. Halo. Ini adalah kebun warga ya. Halo. Hutan ya. Nah, ini di sebelah belakang rumah. Hutan dan ada juga pegunungan teman-teman dari kejauhan sana. Tuh sendalnya banyak tanahnya dek, jadi tanahnya ikut ke bawah sendal. Ya teh kebon si akang hungkul. Wih teman-temannya. Kebunnya sangat luas sekali ya. Rawasin kebun teh caket bumi. Paname gampang nyuhan gitu pas hujan teh. Ada iya kebun naon? Kacang berem. Kacang. Sarang jahe. Kacang merah ini teman-teman ya. Sarang jahe. Oh. Ini kebun kacang merah sama jahe teman-teman. Wah, dede mah malah dicabutan ininya, kucainya. Kucai. Tuh. Neng kenapa neng? Astagfirullah. Tuh yayah, ya, si neng ya. Man kayak ya? Man kayak ya? Man kayak ya? Nggak jauh. Gue bisa kamu lamping. Kok begitu? Ayam. Hayang mah orang asurkan sana. Orang asurkan sana man. Turun. Entah mamang atas. Entah jalan dinya. Tapi gimana ke situ? Tuh. Dekat dia ya. Lamping atau ke dinya mana? Teman-teman ya. Kita lihat Akang ini mau ngambil pupuk. Mau ngambil pupuk dari bawah.
Ini namanya pupuk kandang ya teman-teman, untuk media tanam. Untung ngambil pupuk nanti tebihnya. Sabar ha pupuk kandang. Sekarung nanti. Sekarung? Perkarung teh katetih di dieu teh di kebun 8.000. 9.000. Iya, 8.000. 9.000 katanya teman-temannya untuk satu karung. Rp9.000. Thank you.